Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan channel Gansop Sniper Elite. Di sini sudah menunjukkan pukul 4:30 ya. Ya, 4:30 ini habis subuhan dan ini kita akan mempersiapkan yang akan dikirim kemarin teman-teman ya. Sudah kita siapkan yaitu botol kecap dan spare part lainnya, spare part Predator. Dan nanti juga akan ngirim senapan pesanan dari seller teman-teman ya. Dan nanti teman-teman akan saya sisakan beberapa ya untuk persiapan paket gaspol teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke bawah. Oh, sini masuk ke bawah untuk mempersiapkan yang akan dikirim nanti. Oke, kita sudah dulu sambil kita turun. Nah, kita turun teman-teman untuk menyiapkan mengecek ya yang sudah kita packing kemarin. Nah, ini 3 karton. Ini nanti kita ambil 3 teman-teman. Terus apalagi yang kita siapkan kemarin. Nah, ini ya, ini botol Anaconda 500 cc teman-teman ya, ini untuk pengrajin juga. Nah, ini kita sekarang menyuplai fokus pada kebutuhan-kebutuhan para pengrajin teman-teman dengan mengimpor langsung barang-barang spare part sehingga pengrajin bisa dapat harga murah dan tentunya juga akan meningkatkan keuntungan dalam penjualan senapan lagi ya teman-teman ya, karena harga sebuah senapan tuh ditentukan oleh spare part yang akan digunakan untuk merakit sebuah senapan teman-teman. Nah, ini ya, ini alhamdulillah ini pengrajin memesan 200 ya kalau nggak salah. Ini satu botolnya ini isi 20 0,5 atau 500 cc ya. Nah, ini juga senapan kemarin. Oh ya, ini Mano Ataman ya. Ini sangat langsung mendapat hati di para pengrajin ya, Mano Ataman. 6, berapa ini? 5000 PSI ya. Ini khusus untuk pecinta big game, cocok Mano ini ya teman-teman ya. Ini 500. Apalagi ini. Oh, ini Permisumi. Ini juga Mano semuanya. Oh, Mano 500, Permisumi 500. Copper stainless ya, asli stainless ya teman-teman ya. Biasanya para pengrajin ini menggunakan kuningan, tapi yang di chrome putih seperti stainless teman-teman ya. Tapi itu juga gampang kalah, apalagi kalau kita sering bongkar pasang sehingga aus ya, tepat aus. Beda dengan stainless ini teman-teman ya, ini stainless asli original ya yang kita imporkan untuk pengrajin teman-teman ya. Ini juga agak sangat murah sekali. Ini biasanya kalau eceran sekitar 40.000 teman-teman ya. Ini, tapi kalau seller, tapi saya belinya banyak teman-teman sehingga kita bisa memberi harga sekitar 16.000 per biji teman-teman ya. Nah, kita juga ada membantu ya Pak pengrajin. Misalkan ini dia produksi langsung 500, semua nanti barang masuk SE teman-teman ya. Jadi ditampung SE, dibantu menjualkan seperti itu sekarang fokus SE, jadi membantu penjualan para pengrajin-pengrajin di tingkat bawah teman-teman ya, tingkat kecil. Karena mereka juga sebagian pada mengeluh untuk penjualan sekarang itu harga-harga sudah tidak kondusif lagi teman-teman ya. Karena harga sudah semakin apa ya, tidak karuan, tidak menentu teman-teman ya itu. Nah, ini SE berbagi ya dengan mereka-mereka semuanya untuk membantu menjualkan produk-produk dari pengrajin kecil ya teman-teman ya. Dengan kita memberi mengimporkan langsung barang-barang dari Cina untuk
para pengrajin itu otomatis akan menekan biaya produksinya, teman-teman, sehingga dia akan semakin kecil biaya produksinya dan otomatis akan semakin untung dalam menjual produk-produknya nanti ya, teman-teman ya. Dan penjualannya nanti juga lewat SE semuanya. Itu, teman-teman. Makanya sekarang SE juga ada program gaspol, produk Jumat berkah. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Itu. Nah, itu juga dalam membantu para pengrajin-pengrajin kita, para pengrajin-pengrajin kecil ya, teman-teman ya. Sehingga masih tetap bisa bertahan, teman-teman ya. Nah, kemarin kita juga membantu memberikan router CNC, memberikan laser. Nah, untuk mesin-mesin itu memang bagi orang awam memang barang-barang canggih, alat-alat canggih, teman-teman ya. Biasanya apa itu pengrajin kecil itu sangat sulit untuk mendapatkan. Dan kalaupun dapat itu harganya juga pasti sangat-sangat mahal sekali, teman-teman ya. Tapi di SE kita memesankan dengan harga-harga produksi, dengan harga-harga dari pabriknya sana, mungkin kita bisa mengambil keuntungan hanya 5% aja, teman-teman ya. Itu. Dan itu juga sudah sangat-sangat jauh lebih murah dari harga-harga distributor sini, teman-teman ya. Ini. Dan kita hanya khusus melayani pengrajin, teman-teman ya. Karena kita tidak menjual secara umum, teman-teman. Kalau kita menjual secara umum nanti juga kasihan yang jual yang harga-harga mahal, teman-teman. Jadi kita hanya untuk khusus pengrajin kita layani. Jadi supaya bisa untuk membantu produk-produk mereka, menekan biaya-biaya mereka, teman-teman ya, sehingga bisa jauh lebih murah dan tentunya keuntungan juga akan jauh lebih besar lagi buat pengrajin ya, teman-teman ya. Oke ya, ini kita hanya nunggu apa itu? Tosa. Langganan kita Tosa. Ini biar disorasi nanti, teman-teman ya. Dan buat para pengrajin lainnya silahkan. Kalau memang belanja di SM, monggo silahkan, teman-teman ya. Nanti kita layani. Alhamdulillah ini sudah banyak ya pengrajin-pengrajin senapan dari Bandung dan sekitarnya untuk membeli pepat-pepat yang dibutuhkan, teman-teman. Ini juga datang banyak sekali ya. Mulai pat-pat Predator juga kami sediakan, teman-teman ya. Nah, ini nanti kita juga sekalian mengirim 30 unit, teman-teman, dan kita ambil 3 ya. Kita ambil 3 untuk kita berikan harga gaspol, teman-teman ya. Nah, ini kita juga banyak mendapat pertanyaan dari teman-teman, like, kenapa kok gaspol hanya sedikit-sedikit dan hanya di Jumat berkah. Nah, sebetulnya kami tetap ingin teman-teman untuk menjual produk-produk gaspol dengan harga apa adanya dari pengrajin. Tapi kita juga berpikir bahwa kita jualan tidak sendiri. Banyak orang yang menggantungkan rezeki dengan menjual produk-produk senapan, teman-teman ya. Nah, di sini kita juga harus berbagi rezeki dengan mereka, teman. Jadi kita tidak menjual secara banyak, teman-teman ya. Karena kalau kita menjual secara banyak dengan harga gaspol, tentunya kasihan dengan pengrajin-pengrajin lainnya, teman-teman ya. Jadi ya seperti yang saya bilang, satu karton 10 ambil satu, satu karton 10 ambil satu. Kalau ini 30 nanti dikirim, berarti ada 3 nanti, teman-teman ya, yang akan kita kasih bonus harga gaspol untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman ya. Ini nanti kita ada pengiriman lagi, teman-teman ya. Yang apa itu? Yang ini 30, terus nanti yang kedua nanti juga ada 30 lagi, teman-teman ya. Tapi ini harus diangkut 2 kali. Yang ini nanti sama botol, yang satunya nanti sama senapan saja, teman-teman ya. Oke, ditunggu terus ya. Sampai nanti kita akan mengupdate 3 senapan yang akan kita gaspol. Produk Epicron router CNC ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ditunggu lagi, kita akan up lagi ya. Oke, teman-teman, ini sudah pada datang semua karyawan, teman-teman. Dan ini sudah saya siapkan, jadi tinggal enaknya pakai karyawan karena SE, pokoknya tim SE tinggal enaknya. Gitu, ayo. Abot, abot, awas. Sing dhisik. Ya, ini dorong. Dorong, sorong sik. Nah, bet, awas. Alon, 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 alon. Yang penting kelakon. Ya, teman-teman, nanti kita akan ambil 3 ya. Akan diambil 3 nanti. Nah. So, nanti sambil ngirim botol di sini.
Oke, sip. Weh. Ini langganan Tosa ya, teman-teman ya. Yuk. Wis sarapan turu ngangkat abot. Sarapane kentekan, Mas. Ah, lah wis. Enteng-enteng. Beban uripmu sing abot, Mas. Iya, siap. Ya, kalau enggak dicandain enggak enggak semangat nih, teman-teman ya. Oke ya. Woi, merengkel, merengkel, merengkel. Oke, teman-teman ya, ini 31. Ini 30 unit, teman-teman ya, sudah kita ambil sih. Sudah kita amankan 3 untuk kita gaspol ke dulur-dulur semuanya, teman-teman ya. Nah, ini akan langsung berangkat ke terminal. Bisnya sudah menunggu. Ini muat masih sama botol muat ya? Muat. Oke, sip. Oke ya. Ya. Wis diangkat semua ya. Wis ditata dulu sama Tata. Nah. Oke, teman-teman ya, sambil ini ditata nanti kita jeda dulu, teman-teman ya. Ini ada 200 terus sama apa Mano Ataman sama Koper itu, teman-teman ya. Kita jeda dulu. Oke, ini sudah ditata semua. Ini yang apa itu? Ini manometer itu, Mas. Manometer Koper. Ya. Ini nanti kita ngirim 3 karton ke seller dan nanti kita juga kedatangan lagi 3 karton lagi di bis. Jadi itu dari pengrajin SE ya yang sudah kerjasama dengan SE. Nah, ini jadi kita kirim ada barang masuk lagi. Jadi perputaran bisa cepat, teman-teman ya. Ini 200 ya botol Anaconda ya, buat pengrajin-pengrajin lainnya yang ingin mendapatkan harga termurah langsung ke Gunshop SE, teman-teman. Harga pokoknya harga distributor ya, tiga berangkat 200 botol Anaconda, 500 manometer, 500 apa itu quick mano kopler ya, mini kopler ya, mano kopler, dan apalagi Mas itu botol mano, kopler, apa sudah itu aja ya. Ya, berarti ada 3 macam ya. Oke, ada 3 macam botol 500 cc Anaconda, manometer Ataman, dan 500 mini kopler. Oke, langsung gaspol, Mas. Oh, ini nunggu dulu ya. Ya wes, ini biasanya bis apa nanti pala sing wis langganan apa itu Kang ini ya, Kang Dik ya. Halo. Nah, ini sudah siap. Ini Mas ya, ongkosmu ngirim terminal. Matur nuwun, Pak. Ya. Loh, maksudnya matur nuwun apa? Terima kasih. Saya kasih nih. Ya. Loh, ini ongkos buat kamu nanti kasihkan ke bis, bukan ke kamu ya. Kalau kamu kalau kamu minta ongkos ya enggak bisa potong gaji no. Aduh. Itu. Nah, ini ya. Segini banyaknya itu hanya 200 ya. Ini kalau pakai ekspedisi Indah Kargo ini berapa? 400-an. Ada berapa? 700-an ya. Ya, ini kalau pakai Indah Kargo mungkin 700.000, teman-teman. Nah, ini kita membantu para pengrajin mencarikan ekspedisi yang termurah agar sama-sama mendapatkan untung ya, teman-teman ya. Oke ya, teman-teman ya. Ini banyak berbagi rezeki dengan siapa saja. Oke, langsung hati-hati di jalan. Eh, apa-apa. Ayo. Amin, semoga berkah barokah. Selamat sampai di tujuan. Gaspol. Biasanya ya dadan ya, galur ya. Mungkin gak jadi dada karena yang 200 tadi ongkos untuk BC. Oke, terima kasih teman-teman, kita lanjut kerja. Aktivitas hari ini sangat padat sekali soalnya, teman-teman. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah masuk terminal. Kita akan mengirim ke seller. Bisi warna kuning yuk, ngarep. Ngarep yuk, kuning. Ngarep.
Ya. Kayak gitu. Ya. Ya, ini bisnya, bis Haryanto ya. Ya, sip. Hop. Nah, ini ya. Oke, guys. Kita akan mengirim ke seller ya dengan menggunakan transportasi bis ini. Bisnya PO Haryanto ya. Oke, kita akan cari dulu connect-nya. Oke ya, kita akan naikkan ini. Dan kita juga dapat kiriman ya dari pabrik yang sudah kerjasama dengan kita, SE Seni Prait, yaitu kita dapat kiriman 3 karton ya. Ini masing-masing 10 senapan, jadi ada 30 pucuk ya. Oke. Oke ya, kita jeda dulu, kita akan masukkan ini dan kita akan ngambil yang 3 itu. Jadi kita nanti akan bawa. Oke, kita akan bawa ini pulang yang 3 ya ke toko, dan itu sudah siap kirim ya. Ya, siap kirim ke seller ya. Oke, sekarang kita OTW pulang ke toko. Sip, mantap. Oke, ini barusan datang ngantar paket tadi. Jadi pulang, berangkat bawa barang, pulangnya juga bawa barang ya. Ini ada 3 seperti yang saya bilang tadi. Oke, taruh di sini. Yo. Kita cari tempat untuk kita bongkar, teman-teman ya. Jadi untuk persiapan bekas polnya ada 6, ada 6 yang tadi dikirim 3. Taruh sini. Ya, ini. Oke, awas. Nah. Ya, taruh sini. Tuh masih diangkut. Nanti kita ambil lagi 3, teman-teman ya. Ini alhamdulillah ada untuk paket berkah nanti, Jumat berkah nanti ada berapa, ada 3. Tambah lagi 3 ya, teman-teman ya. Ini taruh sebelahnya. Oke. Ini kita ambil yang apa itu? Router ya, epic router. Ini ya. Tumpuk sing sebelah sana, tumpuk sebelah sana. Kebalik. Nah, up, sip. Nah, sekarang buka dulu, Mas, buka. Buka, ambil 3. Seperti biasanya. Ini kalau seller beli dari SE, enggak kita ambil 1 untuk paket berkah, tidak kita layani, ya. Harus syaratnya ambil dari SE, karena harganya harus diambil 3 untuk kita kasih harga gaspol kepada bediler. Karena banyak bediler yang spek kelasnya di menengah ke bawah ya. Ini harus kita perhatikan, teman-teman. Warnanya apa, Mas? Ya. Warnanya. Ini satu karton 10-10, jadi 30 lagi, teman-teman ya. Warna hitam. Oke ya, warna hitam ya. Ini router CNC, teman-teman. Ini ya. Warna apa lagi? Warna biru? Hitam sama. Oh, taruh sini ya, sini dulu. Nah. Mungkin iki enak sing warna reane, Mas, coba. Jadi alhamdulillah sales pada mau, teman-teman, karena dengan mau dia juga ikut berbagi, teman-teman ya. Ikut membantu subscriber yang kemampuannya menengah ke bawah. Itu yang harus kita perhatikan, teman-teman ya, supaya bisa menikmati hobi dengan mendapat produk yang bagus, harga yang murah, harga produksi. Ini langsung nanti dikirim pindah kargo, teman-teman. Iya, kalau ini warna merah nih. Warna merah. Ya udah, ini 3
Terus ada lagi mungkin warnanya, Mas. Jadi ada 3 warna untuk di gaspol nanti biar tidak sama. Semoga warnanya biru. Nah, cocok sekali. Inilah ramalannya tidak meleset, teman-teman. Nah, merah. Ini gak merah ya, ini kayak sejenis gold ya. Itu. Ya gold ya ini. Ya, 3 dapat tambah 3 yang pertama kita kirim tadi ke seller, ini 3 terus ini datang lagi 30. Jadi ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang. Nah, itu seterusnya teman-teman ya. Dan ini berkah doa dari teman-teman semuanya yang selalu mendoakan SC agar selalu maju, selalu berbuat baikkan untuk memberi harga-harga gaspol buat bedilir-bedilir yang menengah ke bawah, teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, ini langsung saja kita tata dan kita apa itu jelaskan untuk spek-spek yang mengikuti harga gaspol ini apa aja. Oke teman-teman ya, nanti ditunggu, kita rapikan dulu, kita bongkar semuanya teman-teman ya. Dan ini kita rapikan, terus kita packing kembali, kita kirim ke Indah Kargo teman-teman.